Halo semua, aku Elena. Di video ini saya mau unboxing paket dari photobook yang saya terima Jumat sore. Mau tahu apa isi paketnya? Yuk, jangan lupa subscribe channel YouTube Elena Tanya. Oke teman-teman, jadi saya dapat hadiah photobook yang secara gratis. Ini paketnya masih dalam bentuk dus. Nah, saya tuh kan review photobook yang ukuran simple ya, 6x6. Itu kan dalam bentuk inci. Kalau di sentimeter kan itu jadi sekitar 15 cm x 15 cm. Itu photobooknya itu memang bagus. Saya ada review di Instagram, tapi video singkat, sama di video TikTok itu juga video singkat. Kalau untuk video YouTube, kalian bisa cek unboxing photobook Indonesia di channelku. Nah, ini saya dapat paket. Ini isinya kalender ukuran A3, orientasinya portrait atau vertikal. Nah, saya langsung buka paketnya ya. Untuk barang photobook itu memang dikirim dari Malaysia, dari Selangor, Darul Ehsan. Itu waktu pengirimannya itu kalau standar itu 4-6 hari. Tapi karena pandemi jadi 10-11 hari. Waktu itu saya pesannya tanggal 16 November sekaligus bayar, dan tanggal sampainya itu 27 November sore. Jadi berarti butuh waktu 11 hari untuk sampai. Nah, ini saya langsung buka itunya, step birunya itu. Dan kalender photobooknya itu di packing dengan kardus supaya hasilnya itu tidak terlipat, tidak sobek, dan tetap aman selama pengiriman langsung. Nah, ini saya buka. Nah, ini isinya kalender ya. Nih, kalender photobook ukuran A3. Jadi, untuk pemesanan kalendernya itu kalian buka di website photobookindonesia.com. Kalian bisa pilih ukurannya, kita masukin fotonya, lalu kita bayar. Kalau ini saya cuma bayar ongkirnya aja, senilai Rp40.000. Karena ini hadiah review poster sebelumnya. Itu kalendernya itu kalender 2021. Bisa masukin foto kalian, foto keluarga, foto sama teman, atau masih banyak lagi. Ini juga kalian tinggal ambil dari galeri, ambil dari Facebook sama Google Photos. Nih. Dan hasil fotonya itu memuaskan. Ini kalender 2021-nya tuh memang kertas A3. Dia kertasnya tuh bagus. Seperti kalender pada umumnya lah. Tapi kalau kalender meja itu beda ya. Kalau kalender meja pada umumnya itu dia kertasnya tuh lebih tebal. Ini tanpa aksesoris atau tanpa pelengkap. Kalau mau pakai pelengkap kita harus bayar. Itu, dan harga pelengkap itu mahal banget. Nah, ini kalender 2021 nih. Tahun 2020 akan berakhir. Yuk milikilah kalender 2021. Pesan di website photobookindonesia.com sekarang juga. Karena kalau kalian nggak punya ini, bakalan nyesel. Ini kalendernya unik, bisa masukin foto-foto sendiri. Mantap kan? Nah, kalendernya tuh bagus sekali. Kalian bisa pajang di ruang tamu, kamar, atau segala macam. Kalau tanpa perlengkapan atau aksesoris, kalian bisa tempel pakai isolasi, pakai double tip, itu bisa. Guys, untuk barang-barang di website photobookindonesia.com itu tidak hanya menyediakan photobook seperti ini aja, tapi juga ada kalender, ada buku catatan, ada alat tulis, ada tempat case masker, ada gelas cangkir, dan masih banyak lagi. Untuk metode pembayaran pun juga beragam. Bisa kartu kredit, bisa lewat toko wallet, lewat Dana, bisa lewat gerai. Gerai itu maksud saya tuh Alfamart dan Indomaret. Jadi untuk yang nggak punya rekening bank, kalian bisa lewat gerai bayarnya. Oke, demikian video saya tentang review kalender photobook beserta unboxingnya. Tapi jangan lupa subscribe channel YouTube Elnora Tanya, like video ini, komen video ini, dan share video ini. Semoga bermanfaat. Ini kalendernya recommended banget loh untuk kita semua. Semua kalian. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa. Bye-bye.